Assalamualaikum teman-teman. Ya beginilah kondisi tanaman tembakau. Jadi sore hari ini saya iseng-iseng jalan untuk nengok tanaman tembakau dan alhamdulillah seperti ini teman-teman semuanya. Ya termasuk di sini alhamdulillah untuk kondisi cuacanya aman ya teman-teman. Kayak yang sering kita lihat di Facebook dan sebagainya, untuk sekarang ini banyak teman-teman kita, banyak teman-teman petani yang tanaman tembakaunya itu dihantam sama hujan ya teman-teman. Ya pokoknya tetap semangat, walaupun kayak gitu harus tetap semangat, ulang lagi nggak apa-apa, biar insya Allah sudah kita usaha, insya Allah pasti ada hasilnya gitu. Ini memang tanamannya nggak rata ya, ada yang masih kecil kayak gini, dan memang ada yang sudah lumayan besar. Kita coba lihat yang di sebelahnya lagi. Ini untuk tanaman tembakau yang di sawah yang lain. Ini memang untuk yang ini banyak yang masih kecil-kecil ya, kurang rata. Mungkin karena dari benihnya yang gak rata, besarnya gak sama maksudnya gitu ya. Jadi memang ini masih banyak yang kecil, gak kayak yang tadi. Ya lumayan rata lah, kalau yang ini masih banyak yang kecil-kecil kayak gini ya, tapi gak apa-apa ya, kita tetap semangat, kita ngerawat, insya Allah kalau sudah kita ikhtiar pasti akan ada hasilnya. Cuman kebanyakan untuk kali ini tanaman tembakau itu banyak yang kayak gini teman-teman. Apakah di tempat teman-teman juga banyak yang kayak gini? Jadi ini tuh kayak dia keriting kayak gini. Ini kalau sudah kayak gini itu nggak mau naik dia, cukup ya segini aja tingginya, nggak akan mau naik dia kalau sudah keriting kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada dicabut biarin aja kayak gini sudah. Ini kemarin sebenarnya bagus loh, cuma karena pas saya racun rumput ini mungkin terkena sama racun rumputnya, jadi kayak gini dia gosong sama sekali, nggak bisa tertolong. Ini untuk yang di sini memang ya banyak juga ya ternyata yang daunnya seperti yang tadi saya bilang itu, yang keriting kayak gini tuh banyak juga ternyata, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini dia kayak gini mungkin karena angin ya. Kita kasih tanah dulu biar enggak jatuh. Sekali lagi tetap semangat untuk teman-teman petani dimanapun berada, walaupun kayak yang di berita-berita itu banyak yang karam ya gitu ya, banyak yang gagal, tapi jangan menyerah, tetap usaha lagi, bangkit lagi, insyaallah pasti ada jalan. Ini untuk yang di sini ya lumayan rata lah ya, walaupun memang belum tinggi-tinggi amat, cuma di sini aja yang masih kurang untuk di kawasan yang sebelah sini. Untuk kesininya ya lumayan ya alhamdulillah lah. Jadi memang ada beberapa pohon saja, maksudnya ada beberapa tembakau saja yang masih kayak kecil-kecil gini, tapi insya Allah kalau sudah pemupukan lagi
Semoga aja bisa cepat mengejar teman-temannya yang sudah besar-besar. Di sini juga ya lumayan ya, cuma memang tidak bisa dipungkiri banyak juga yang masih kecil. Dan ini kayak gini memang nggak bisa naik-naik dia seperti ini, kita buang aja. Untuk yang di sini ini juga ada, cuma yang di sini memang ya masih banyak yang kecil ya, soalnya kemarin juga di sini banyak yang mati. Jadi aku kasih tanda pakai kayu-kayu gini, ini yang pakai kayu-kayu ini kemarin sempat mati, jadi aku salin sama benih yang lain. Alhamdulillah semuanya masih kecil-kecil. Kalau yang ini walaupun sedikit lumayan rata lah ya. Kalau yang di sini mohon maaf kalau suaranya geruduk-geruduk karena anginnya deras banget memang. Ini tanaman cabenya di sebelah tembakonya, kebetulan ditanam cabai. Dan ini alhamdulillah sudah mau berbuah ya. Sudah ada buahnya. Ya, semoga aja tetap sehat ya tanamannya. Jadi memang kebanyakan untuk sekarang ini kebanyakan untuk tanaman cabai itu dia kayak, jadi kebanyakan tanaman cabai sekarang itu dia keriting ya. Cuma alhamdulillah di sini mungkin enggak ya, semoga aja lumayan lah, alhamdulillah. Semoga aja lancar, semoga aja enggak terkena apa-apa. Oke, sekian dulu untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe juga biar gak ketinggalan uploadan terbaru dari channel aku, yang walaupun kali ini memang bukan channel cover lagu ya, tapi ya sebagai masing aja biar gitu. Sekali-sekali gitu loh. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.